Syarizam. Baik, Tuan Puan, lintas langsung dari negeri Bumi Kenyalang pula masih mengenai reaksi pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai yang diumumkan Perdana Menteri semalam. Perinciannya bersama Bu Mawin di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Syah, salam sejahtera dan salam hormat. Pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai yang diumumkan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam pengumuman khas malam ternyata memberi kelegaan kepada warga kota Kuching. Pelaksanaan bantuan itu disifatkan amat bertepatan untuk golongan memerlukan semasa pandemik COVID-19 ketika ini. Rata-rata penduduk Kuching yang ditemui menzahirkan rasa syukur atas beberapa inisiatif yang diumumkan. Antaranya bayaran bantuan prihatin nasional 2.0 dapat dipercepatkan. Kami terima kasihlah kerajaan beri bantuan awal lah, 2-3 bulan ni. Bini kami cuma LPN lah. Untuk pergi membuat bini kami lah. Bini kami rasa tu ada sakit. Ada kasih kanser, berarti kami membawa ubatnya. Kami orang bersyukur kerana pada musim yang kritikal tu, musim COVID tu, untuk inisiatif kerajaan untuk membantu kami orang tu, amatlah kami orang hargailah. Frontliners pun memerlukan duit cuak. Kita bersyukurlah sudah PM kita pun sangat-sangat membantu atas macam kewangan apa semua. Jadi semua kewangan kita masuk sekarang tu nak. So far is OK lah. Kita bantu dapat beberapa orang is OK lah. Kalau kita bantu lebih banyak orang, tentu saja lebih baik. Just nak tengok pemerintah nak apa lah. Boleh support atau tak, atau boleh. Kalau over, juga tidak. Dari segi PTPTN pun bagus juga membantu student yang baru habis tamat pengajian tu tadi. Mungkin setidaknya boleh restructure balik setidaknya pun kewangan untuk membayar baliknya lah. So dalam tempohnya setidaknya boleh mencari peluang pekerjaan. Pakej bantuan Permai yang bernilai RM15 bilion merangkumi 22 inisiatif berteraskan tiga matlamat iaitu untuk memerangi pandemik COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Baik, dalam perkembangan sama, bantuan kewangan sekali beri sebanyak RM500 kepada pemandu teksi, bas sekolah, bas persiaran, kereta sewa dan e-hailing turut diterima baik komuniti tersebut yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Tinjauan RTM di sekitar Bandaraya Kuching menyaksikan ramai pemandu teksi mengambil maklum tentang pengumuman tersebut. Ada macam okey lah. Ada dapat, mesti dapat. Memang teksi masa itu memang boleh kata susah lah masa itu. Pendapatan lain, mengharap teksi saja misalkan itu. Dan tak pencin, tak apa saja, jangan salah. Kami amat berterima kasih kepada pihak Perdana Menteri yang mana telah memberi one-off ini. Dan sebelum ini pun pihak Perdana Menteri telah memberi RM500 untuk tahun lepas. Saya bersyukurlah pendapatan kita ya lah. Mohon dapat ditambahkan lagi lah tiap-tiap bulan ke pendapatan hasil kami orang sebab menjejaskan ekonomi kami orang pengangkutan bawang tu memang teruk lah masa COVID tu lah. Mungkin jangan simpati kami orang tu, kami minta benar-benar lah bantuan tu lah. Bagaimanapun, para pemandu teksi juga berharap kerajaan persekutuan mahupun negeri mempertimbangkan bantuan sara hidup secara bulanan selagi pintu sempadan negara masih tertutup yang memberi kesan kepada pendapatan terutamanya yang masih perlu membayar kenderaan. Untuk pemandu teksi di Sarawak, selain bantuan pertama RM600 di bawah pakej Ransangan Ekonomi Prihatin Rakyat tahun lalu, golongan ini juga menerima bantuan khas Sarawak Ku Sayang 3.0 berjumlah RM600 di bawah kerajaan negeri. Ini membabitkan 959 pengendali van penumpang, 1,976 pemandu teksi dan 739 pengendali bas dan van sekolah yang berdaftar di negeri ini.
Ketua Menteri Dato' Pertinggi Abang Johari Tun Apeng menerima kunjungan daripada Kolej Universiti Teknologi Lanjutan Antarabangsa Sarawak ICATS UC di Pejabat Beliau di Wisma Bapa Malaysia semalam. Kunjungan tersebut diketuai Presiden ICATS UC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Hussein yang mengambil kesempatan pada pertemuan itu untuk berkongsi mengenai perkembangan terkini, pencapaian baru-baru ini daripada berstatus kolej ke kolej universiti. Kolej Universiti Berkenaan kini menawarkan lebih banyak program peringkat sarjana dan kedoktoran di samping kursus diploma sedia ada. ICATS UC diiktiraf setelah mendapat kelulusan dari Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia pada awal Disember tahun lepas. Dalam pada itu, beliau turut menjemput Ketua Menteri untuk merasmikan pelancaran serta majlis convocation ICATS UC yang dijadualkan pada Mac tahun ini. Kelalaian pemandu dikenal pasti sebagai punca utama kes kemalangan di Sarawak sepanjang tahun lepas. Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Kontinjen Sarawak, Superintendent Alexander Naga Cabuk berkata, ia melibatkan kecuaian sehingga melanggar belakang kenderaan lain, iaitu sebanyak 4,604 kes selain memandu laju dan terbabas sendiri dengan 3,826 kes. Superintendent Alexan ketika membentangkan pencapaian jabatan tersebut di Kuching berkata sebanyak 16,152 kes kemalangan direkodkan tahun lepas melibatkan 303 kemalangan maut, 197 kemalangan parah dan 15,360 kemalangan rosak. Daripada jumlah berkenaan, 315 kematian dicatatkan diikuti 134 cedera parah dan 367 cedera ringan. Dalam pada itu, beliau memaklumkan sepanjang operasi selamat bersempena sambutan Krismas bermula 18 Disember 2020 hingga 1 Januari lalu, sebanyak 716 kemalangan direkodkan dengan 10 kemalangan maut melibatkan 16 kematian. Baik, sekian dahulu perkembangan berita wilayah dari Sarawak. Kita kembali bersama Syah di Angkasa Puri. Silakan Syah. Baik, terima kasih.